terakhir guys. Terakhir absen sebagai karyawan PT. Terima kasih. Masih diterima guys. Enam tahun disayang tuh. Hai guys, hari ini aku mau kasih tahu ke kalian. Hai guys, hari ini aku mau cerita ke kalian. Hari ini aku resmi menjadi seorang pengangguran dan kegiatanku setelah menjadi seorang pengangguran adalah berkebun guys. Bagaimana ceritanya ke depan? Aku akan berbagi dengan kalian. Semoga kalian suka. Kegiatanku hari-hari akan selalu aku bagikan dengan kalian. Mulai dari aku menanam bibit, lahan yang akan aku buka, sampai akhirnya kita panen bareng guys. Jadi aku akan mempersembahkan video ini ke kalian. Konten berupa kebun, keseharianku membuat kebun. Semoga kalian suka guys. Jangan lupa subscribe. Makasih. Sip. Waduh. Oh, oke. Ini adalah lahan yang bakal kita buka guys untuk kebun. Ukuran 20x20. Ini adalah lahannya masih kosong, halaman depan rumah yang selama ini nggak pernah kesentuh guys. Jadi kita bakal bersihin tempat ini jadi kebun. Jadi guys, ini adalah lahan kita yang bakal kita kelola. Ini adalah halaman depan rumah yang selama ini nganggur, nggak pernah terpakai. Jadi kondisinya masih berumput banget guys, yang bakal kita kelola menjadi kebun kecil buat kita. Jadi keseharian kita bakal beraktivitas di sini guys, dari mulai pembersihan, penanam bibit, sampai nanti kita bisa panen barengnya guys ya. Di sini adalah lokasinya. Buat kalian yang pengen berkunjung ke sini suatu saat kalau udah panen boleh kok. Aku tunggu kalian dan jangan lupa dukungannya ya guys ya. Semoga kebun ini bermanfaat buat kita ya guys ya. Bisa menghasilkan buah yang manis-manis, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi hari ini pengenalan kebun dulu ya guys. Nanti ke depannya gimana kalian ikutin terus. Ini adalah lahan yang bakal kita kelola. Sip guys.